Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kamis 8 Juli 2021. Kembali lagi dengan saya Setapak Satu di sini. Saya akan menginformasikan suasana update ya, atau situasi update di Lingkar Sukakulon, atau tepatnya di Tugu Bandeng ya, ini ya, Tugu Bandeng. Situasinya lalu lintas cenderung sepi ya, kelihatan ya. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ya, kalau nggak salah PPKM darurat yang ditetapkan atau diterapkan di daerah Jawa dan Bali. Ini saya di Kabupaten Pati. Ini berarti mulai PPKM darurat itu tanggal 3, ini tanggal 8, berarti ini hari kelima ya kawan. Situasi hari kelima PPKM darurat di Kabupaten Pati. Sedikit saya ingin menjelaskan di sini penutupan ya, di sana itu penutupan yang arah Kota Pati. Saya perjelas lagi ya, saya zoom ya. Nah, itu kan ada Semarang, Kota Pati Kota kan. Nah, itu ditutup. Jadi dialihkan semuanya kendaraan itu ke Lingkar sini ya. Nah, itu nanti kalau ke selatan terus sampai Tanjang ya. Sampai Desa Tanjang nanti ada perempatan lampu merah, kalau ke kiri itu juga masuk ke Pati. Kalau ke selatan lurus terus sampai Koliloy. Ini juga ditutup. Terus yang sebelah sana itu ya, sebelah sana itu ada masjid dua itu juga ditutup. Sebagian ya bisa lewat ya, itu ya, yang pickup kecil. Lewatnya sana. Untuk teman-teman tetap taati protokol kesehatan ya, yang sudah disarankan oleh pemerintah kita, biar pandemi cepat berlalu, keadaan kembali normal, perekonomian kembali lancar. Pokoknya sebelum ada yang namanya virus corona lah. Tetap semangat untuk kawan-kawan semua dimanapun saat ini sedang berada ya. Salam seduluran, salam sukses. Monggo yang belum subscribe, monggo subscribe. Ya, salah satu ikon Kota Pati, Tugu Bandeng. Ini dekat ya sama perbatasan Kudus. Ini ya, kalau teman-teman semua dari Kudus ke arah Pati nanti tetap melewati ini ya, melihat Tugu Bandeng. Oke, kawan semua, selamat beraktivitas. Jangan lupa sarapan ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.